ini Dinas Pertanian dan Pangan sudah melakukan berbagai hal. Yang pertama tidak hanya menyediakan bibit, tapi juga bagaimana ada rekayasa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan ini. Saya tadi melihat di labnya, saya kaget juga ternyata prosesnya seperti itu. Bayangan saya itu nanam ya itu langsung diceblok, ternyata satu bibit itu bisa dipecah-pecah menjadi beberapa, dan ini saya kira sangat luar biasa inovasi yang dikembangkan. Saya hanya ingin berpesan bahwa mungkin perlu dipikirkan pengembangan tanaman, baik itu tanaman untuk sayuran dan buahan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan di kota maupun di daerah istimewa Yogyakarta. Misal kemudian kalau kita bicara Jogja ini kan terkenal dengan gudegnya, maka kemudian bahan bakunya harus tersedia, ya tercukupi. Nah di sini saya kira bisa melakukan inovasi bagaimana pembibitan dari pohon gori itu sendiri. Mungkin juga bakpia bahan bakunya apa, nanti dicari kemudian dilakukan inovasi supaya kebutuhan yang ada di masyarakat kota Yogyakarta dan di ini bisa disuplai dari bibitnya dari Dinas Pertanian. Dan saya tadi mencoba dua pisang yang sangat luar biasa, dan ini juga merupakan bagian dari produk yang favorit atau produk yang terkenal, andalan dari Dinas Pertanian ini. Sukses terus Dinas Pertanian. Kita ini kan fokusnya di pembibitan. Yang kita kembangkan adalah bibit-bibit yang bersertifikat. Artinya apa? Jaminan daripada tanaman itu ada di kita. Kalau pemerintah menjamin yang ditanam itu sesuai dengan apa yang salah satu tugas kita oleh pemerintah pusat kita untuk mengembangkan yang namanya pisang, bibit pisang. Oleh sebab itu masyarakat tahunya bahwa bibit pisang itu berasal dari tunas, tapi dari tunas itu kalau kita tanam satu ya tumbuh satu, dan itu membawa penyakit dari tempat asalnya. Tetapi kita kembangkan adalah yang berasal dari kultur jaringan. Dari kultur jaringan itu satu tunas bisa menjadi ratusan tunas, kemudian bebas hama, itulah yang kita inginkan. Dan itu masyarakat bisa menanam di mana saja, pisang itu paling mudah.